So hari ni hari Ahad, Aim balik. So aku on the way pergi ambil dia. Tapi aku nak prank dia dalam masa yang sama. Aku baru beli Zinger, apa nama tu, ghost pepper tu, Zinger ghost pepper KFC. So aku nak dia masuk-masuk je, terus syuk makan. Prank dia. So sekarang aku kena ambil dia dulu lah. Ustaz. Perasaan perasaan balik Malaysia. Ada kamera. Tu nampak hidden kamera apa? Asal apa yang agak-agak? Aku baru sampai oh. Ni air Zamzam, Zamzam Rudin. Kamera. Ada kamera siap. Aduh. Apa perasaan? Aku sudah menangis. Hai, assalamualaikum. Oh, peminat. Jumpa kat mana tu lagi? Madinah. Madinah airport. Kau tahu tak aku sampai kena serang dengan kamera. Kau boleh brain tak boleh brain? Tak boleh brain. Okey. Kamera off. Belum lagi. Ada kejutan ni. Ada apa, Bi? Aku prank kau ni. Wei, KFC paper. Kau agak-agak nak aku buat review. Review lah. Dah lama tak rasa masakan Malaysia. Ya, aku pakai jubah dengan kopiah ni, Mak. Ya, ini bukan tak lebrin. Apa? Ya, ini special episode. Aku dah rasa terbakar dah sekarang ni. Ini apa? Buat apa aku nak? Ini sebenarnya aku dah kena prank. Aku dah tak lebrin lah. Kau belajar mana prank orang ni, Mak? Kau belajar dengan siapa prank orang ni? Banyak practice dengan Zul. Aku tak expect langsung siapa ada mic ni. Maksudnya apa? Dah ni ada mic pula. Ada kamera. Ada. Aku tak mana kamera. Ada. Bila dalam kereta kamera. Nana pegang tak apa. Serius betul aku kena prank ni pun. Dalam kereta je. Oh dalam kereta. Tak main lah dalam kereta. Kat luar lah. Kau ala-ala nak ajak aku. Jom lah. Hari ni dalam episod Kecap Makan, episod Tak Boleh Brain, edisi Umrah. Okey, aku baru je sampai daripada Madinah, landing kat KLIA2, disambut oleh Amar dan juga isteri dia. Dan aku telah di prank, disuruh aku review KFC Ghost Pepper Zinger. Amar ni memang tak boleh brain. Kau tahu tak yang lagi yang lalu naik kereta sini, kau tahu siapa yang lalu sini, Mah? Semua jemaah-jemaah aku, kau tahu. Nanti dia nampak tengok Aim, tengok Aim, Aim buat video. Ha, itu tak boleh brain. Okay. Jadi depan aku ni kita ada KFC Ghost Pepper Zinger. Burger dia color pink. Menandakan dia ada sedikit kunyit. Dalam dia ada timun yang besar, mayonis, tomato hijau, tomato tak masak. Ayam, papadum, roti pink. Roti pink, guys. Roti dia color pink, guys. Tak boleh brain, bro. Mana suara kau? Oi. Oh, pedas. Oh. Acah tu. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Kita duduk luar atas divider ni. Kita makan. Tak adalah pedas macam ghost pepper. Oh. Pedas dah jam apa? Ini tak pedas langsung, babe. Tak pedas langsung. Kat mana pedas dia, Mah? Tak tahu. Tak ada pedas langsung. Penipu. KFC tipu aku sendiri. KFC, kau jangan buat aku hilang iman aku ni. Makin kau ni. Dia punya sos ni pedas sebenarnya. Tapi tak rasa. Sebab kita dah makan dengan roti. Dah makan dengan timun semua tu, kan? Oh, ya. Nak lagi best yang aku bawah, bro. Okey lah. So, dia sedap. Tapi nak kata pedas sangat tu tak ada lah. Ni level budak tak dikar ni. Kau ingat lah. Set RM15. RM5. RM5. Wah. Ada air? Istifah. Ada air? Air ada lah. Tapi yang ni aku beli alakat kan. Tak ingat ke. Amah, ni kepek apa, Mah? Nachos. Kepek nachos yang murah tu, dia letak dalam burger harga RM5. It's unbrainable. Okay, jadi untuk harga RM5, kau dapat 2 keping roti berwarna pink, 2 tirisan timun tebal, tomato yang tak masak, selonggok cheese dan sambal ghost pepper acah yang tak pedas langsung tu, kena pula dengan ayam
bahagian dada yang crispy ni. Apa lagi kau nak? Kau makan je lah. Boleh lah. Boleh lah ni. Nak kata sedap pun okey lah. Nak kata sedap lah. Tapi tak adalah pedas sangat tu. Boleh lah, Ma. Astaghfirullahaladzim. Aku punya amalan semua kat Madinah, Mekah semua hilang sebab bisu ni, Ma. Dapatkan segera produk kecap yang sah di sisi syariat Islam. Halal, tiada unsur babi atau anjing. Malah sesuai dimakan oleh semua golongan bangsa-bangsa bersatu. Dan tiada unsur-unsur wasabi. Cheese satu-satunya keripik ubi yang diimport dari planet Namek. Belilah cheese, majulah CS untuk negara.